Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya sudah berhasil WD sekitar 522 tron teman-teman dari BTN. Di sini saya dapat itu gratisan dari kemarin dari exchanger Bitcoin Trax ya teman-teman. Dan di sini itu saya WD tadi sekitar 3 jam langsung masuk ke Indodax saya. Dan di sini nanti saya kasih step by step bagaimana sih cara sampai jual sampai kekirim ke Indodax. Jadi video ini saya khususkan untuk cara WD dari koin BTN ke Indodax teman-teman. Jadi silakan aja untuk melihat video YouTube saya ini. Halo teman-teman, ada info yang menarik nih dari Token Witch. Token Witch ini akan mengadakan reward 3 kali lipat teman-teman atau senilai 60k teman-teman. Jadi event ini akan berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 5 dan tanggal 6 Desember ini. Dan silakan yang mau download dan mendapatkan gratisan 60 EDR. Dan saya rasa untuk aplikasi ini cukup menarik ya teman-teman dan cukup bagus sekali bahwa saya karena ini dapat membantu kita dalam melakukan trading Bitcoin dan menganalisis harga pasar ya. Setiap pasar kan ada harganya, jadi kita bisa melihat pasar dengan mudah dan berbagai koin, dan kita bisa mendapatkan info-info yang menarik ya dari berbagai macam sumber teman-teman. Dan di sini untuk aplikasinya sangat mudah digunakan dan sangat ringan ya teman-teman, dan silakan download ya teman-teman untuk aplikasinya. Dan seperti ini teman-teman untuk exchangernya, namanya adalah Bittrex. Di sini saya sudah berhasil untuk convert atau exchange ya dari BTN ke Bitcoin teman-teman, dan saya ubah dulu ke Tron supaya nanti bisa dikatakan fee-nya lebih rendah ya daripada Bitcoin untuk transfer ke Indodax. Jadi langkah-langkahnya cukup mudah sekali. Kita jual BTN kita ke Bitcoin, setelah ke Bitcoin kita jual ke Tron, setelah ke Tron kita bisa langsung aja WD ke Indodax teman-teman. Dan nanti kita klik exchange dulu ya kalau mau jual. Di sini kita langsung aja convert ke BTC ke BTN teman-teman. Jadi di sini kita nanti masuk ke pasar, masuk ke market. Di sini langsung aja kita jual. Bila kita mempunyai BTN silakan jual aja, karena saya rasa marketnya ini lagi turun banget karena Bitcoinnya lagi turun. Jadi sebaiknya dijual aja teman-teman untuk BTN-nya. Dan ini lagi merangkak naik teman-teman. Jadi silakan yang mau hold on atau silakan yang mau ya menyimpan untuk BTN-nya silakan teman-teman. Jadi di sini videonya khusus untuk WD teman-teman. Dan di sini saya setelah berhasil untuk diubah ke BTC teman-teman, kita klik aja BTC to Tron. Dan setelah BTC to Tron itu kita jual ya, kita jual BTC kita, lalu kita mendapatkan Tron. Setelah mendapatkan Tron itu kita bisa langsung WD ke Indodax teman-teman. Jadi nanti kita bisa jual di sini BTC to Tron, dan kalau sudah selesai semuanya kita klik balance kita kalau sudah berupa Tron. Dan di sini saya sudah berupa Tron teman-teman senilai 525 tron. Dan di sini ada kayak model atau kita bisa deposit atau withdraw teman-teman untuk actionnya. Dan saya rasa untuk fee-nya cukup rendah ya teman-teman untuk tron. Saya pilih tron karena fee-nya cukup rendah untuk WD daripada kita jual atau kirim melalui Bitcoin. Jadi saya sarankan untuk pakai Tron aja ya teman-teman untuk fee-nya lebih rendah. Dan di sini saya langsung aja ketik untuk balance saya atau untuk jual berapa sih atau WD berapa ke Indodax. Di sini saya kirim semuanya dan fee-nya cukup rendah banget yaitu 3 Tron teman-teman. Dan di sini kita masukkan untuk address-nya. Address di sini kita bisa copy melalui deposit di Indodax ya untuk wallet Tron. Oke, di sini kita paste di sini ya teman-teman. Di paste di address Tron ini yang ada di BTN-nya atau Bittrex ya. Dan di sini itu saya rasa untuk kecepatannya untuk WD-nya cukup cepat sekali. Dan setelah ini kita konfirmasi melalui email jika kita
nanti kita masukkan untuk bisa dikatakan angka-angka ya, atau ya validasi gitu. Terus kita klik untuk get kode. Kode ini nanti kita dapatkan melalui SMS. Dan setelah nanti kita masukkan semuanya, terus kita masukkan untuk Google Authenticator-nya atau Google password-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah dapat dari email, kemudian saya dapat dari SMS juga. Sangat cepat sekali menurut saya untuk WD-nya ini. Saya dapat SMS ini kurang dari 30 detik sudah dapat teman-teman. Dan di sini kita bisa masukkan untuk Google Authenticator-nya teman-teman, atau 2FA ya teman-teman. Dan di sini langsung aja setelah kita masukkan, kita klik withdraw. Dan di sini penampakannya kosong teman-teman, atau ada sisa sedikit teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil untuk WD-nya karena sudah menghilang ya. Tadi kan 502. Di sini itu statusnya masih pending, fee-nya 3 tron teman-teman. Dan di sini saya nunggu cukup agak lama, yaitu 2 jam, terus masuk ke Indodax saya. Nanti saya tampilkan. Dan di sini nanti untuk hasilnya kita bisa langsung jual ke rupiah teman-teman. Oke, di sini statusnya sudah komplit. Oke, di sini kita bisa melihat status dari tronnya, dari validasi tronnya ya teman-teman. Oke, di sini sudah tampil teman-teman. Jadi di sini kayak bisa dikatakan transaksi di sini dari dan kemana tron itu kekirim ya teman-teman. Dan kalau kita buka Indodax saya di sini sudah masuk teman-teman. Untuk saldonya ini 522 ya teman-teman. Dan ini masuk pada tanggal 5 Desember jam sekitar jam 8-an ya teman-teman. Jam 7.51 tadi sudah masuk ke akun Indodax saya. Dan silakan teman-teman bila ada pertanyaan silakan komen di kolom deskripsi. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk cari-cari airdrop yang bagus teman-teman, jadi kita bisa dapat uang secara gratis.